Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy lagi teman-teman ya. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing itu, yaitu Venom RX Makarov ya, Makarov ya. Dan di video kali ini tentu aja kita akan ngerakit ya. Untuk komponennya di sini masih sama teman-teman ya, B660 pakai i3 Gen 12, RAM 2x8, NVMe 256. Ada harddisk 4 TB, RTX 3050 sama PSU yang Aerocool 750 ya. Sebenarnya prosesor i5-13400f ada di atas ya. Tapi motherboardnya belum gua update BIOS. Jadi ini gua akan rakit pakai i3 Gen 12 dulu. Terus besoknya mudah-mudahan gua bisa bikin video tutorial update BIOS di B660 Steel Legend ya, mudah-mudahan kagak crash ya, soalnya di video sebelumnya kan udah tuh yang B660M Pro RS udah diupdate BIOSnya tuh ya, alhamdulillah aman. Yang ini kita lihat nanti, tapi untuk video yang kali ini kita fokusannya rakit ke casing ini ya, Venom RX Makarov ya. Sekali lagi gue ngasih tahu ini casing bisa dibilang terjangkau di harga 400 ribuan, build quality udah cukup oke, kabel manajemen juga lega ya. Jadi buat teman-teman yang mau rakit PC pertama, rakitan-rakitan simple ATX ya, mobo ATX ke casing ini udah enak. Fan udah dapat 4, depan 3 belakang 1, statis RGB ya. Di atas tinggal tambahin 2 fan aja. Terus pasang motherboard yang udah pakai cooler tower kayak gini, tacepin, pasang PSU udah, sama pasang grafikat udah, kalau mau nambah harddisk juga udah. Intinya rakitan di casing ini bakalan simpel teman-teman ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya. Oke, kali-kali kita ngoceh ya. Kita buka dulu teman-teman ya. Sebenarnya di review casing ini gue udah pernah ngasih tahu cara ngebukanya, tapi kita buka lagi aja. Cara ngebukanya sebenarnya bener-bener gampang teman-teman, seperti ngebuka casing-casing pada umumnya aja lah ya, sama bahkan ya, cuman ada 4 baut sama side panel udah. Oke, bagian depan belakang kagak usah dibongkar-bongkar, biarin aja. Bagian atas boleh lah, ini apa sih namanya, dust filter tuh di kesampingin gitu ya. Oke, satu lagi nih dibautin. Gue prefer kalau misalkan ngebuka casing gue baut lagi ya, takut bautnya hilang. Bukan takut sih, lebih ke ya daripada hilang, Oke. Nah, udah deh. Nah, casing ini cukup lega teman-teman ya. Kabel manajemennya. Dan di sini gue udah rapihin sedikit sih. Jalurnya udah gue rapihin ya. Jadi kita tinggal pasang power supply sama harddisk duluan ya. Oke, dan kalau kalian mau ngerapihin di casing ini udah ada jalurnya kok, kayak pengait-pengait gininya udah ada, tinggal di kabel tis aja, simple banget kok. Oke, sekarang mari kita pasang power supply. Oke, sekarang kita mau masukin harddisk dulu ya. Oke, teman-teman di sini bisa lihat ya, ada rel tuh di situ ya, dan di sebelah sini ada lubang-lubang baut. Gue biasanya kalau tempat harddisk kayak gini, gue tidak akan ngebuka slotnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau buka, bisa lewat bagian bawahnya, ada 2 baut ya. Oke, jadi kalau gue lebih seneng ngebaut di apa namanya, di harddisknya langsung ya. Jadi bautnya itu yang sebelah kiri karena ada relnya, kita pakai yang panjang seperti ini. Sebelah kanannya baut harddisk ya. Oke. Nah, ini tinggal baut ke sini, 1, hop, terus 1 lagi, ya, karena jalurnya cuma sampai tengah teman-teman ya. Oke, kalau udah tinggal diselongsongin aja ke tempat harddisknya. Nah, kalau udah, tinggal cek lubang ya, nah ini ngalangin nih. Nah, itu ada 3 lubang kan ya, 1, 2, 3. Kalau teman-teman mau baut 3-3-nya boleh, mau cuman ujung-ujungnya boleh. Tapi karena ini cuman buat konten, gue baut 1 biji aja deh yang di tengah ya. Nah, makanya kenapa ini gue pasang duluan, soalnya kalau masang power supply duluan, nanti kita ngebautnya jadi paciwuh gitu, jadi susah gitu ya. Oke, nah kalau udah gini kita baru masukin power supply. Dan sebelum masukin power supply, siapin dulu aja kayak apa yang bakal dicolok di PC-nya, kayak kabel SATA dan kawan-kawannya ya. Oke, kabel VGA juga. Nih, masukin aja. Ini resiko power supply yang tidak modular nih ya. Jadi asa paciuh masukinnya, padetin gitu. Oke, sekarang kita tinggal baut. Ini power supply saking seringnya gua pakai, tempat bautnya jadi sedikit dol ya. Tapi tinggal kasih lem Korea aja pinggir-pinggirannya, nanti dia keras lagi. Bisa diakalin. Jadi lubang bautnya, drat bautnya tetap bisa dibaut. Hup. Oke, nah sekarang kita pasang motherboard ya, tapi jangan lupa pasang ininya dulu, backplate-nya ya. Sama dicek lagi di sini ada lubang-lubang stand off ya untuk motherboard. Kayak misalkan ini dia pakai 9 baut atau 10 baut. Nah, pastiin di sini stand off yang kayak gininya ya, tiang-tiang penyangganya itu semua udah keisi. Oke. Backplate udah kepasang ya, terus juga stand off tambahan nih 1, 2, 3, dan 4 udah gua pasang ya. Sengaja gua bedain warnanya biar kalian ketara gitu. Oh, ini biasanya belum dipasang nih di casing-casing, jadi pasang dulu ya. Itu dapat dari packaging baut casingnya teman-teman ya. Jadi tiap casing tuh bakal dapat baut-baut beginian. Nah, stand off ini ada di situ ya. Biasanya sih pada ngasih satu warna gitu. Kalau misalkan bawaannya hitam berarti sparenya juga biasanya hitam biasanya, tapi ada beberapa casing-casing yang bisa gue bilang cukup kocak, kayak ini bawaannya hitam dikasihnya silver ya. Tapi untuk yang Venom RS ini semua dikasihnya hitam ya. Oke, sekarang kita baut, dan kalau misalkan ini kelamaan ya gue ngebautnya, teman-teman boleh cepetin aja ya, atau gue cepetin aja deh ya, ngebaut doang. Oke teman-teman ya, ini gue cepetin sampai fan kepasang juga ya. Jadi setelah pasang motherboard, teman-teman tinggal colok-colok aja ya. Itu seperti merakit PC pada umumnya lah ya, masih gampang banget. Masang fan juga tinggal baut di atas. Nah, gue lebih pengen ngejelasin kalian soal posisi kabel manajemennya ya. Jadi untuk kabel yang keluar dari sini, gue ada 3, ada 24 pin, ada USB 3, sama kabel SATA untuk harddisk ya. Oke, ini keluarin sini, terus kasih velcro lah, kabel tis juga boleh. Ini bagian bawahnya jadi biar lurus teman-teman ya. Oke, terus kalau yang di sini ada kabel 8 pin CPU, ada juga 3 kabel kipas ya, kipas 2 atas sama kipas 2 belakang. Itu lurus ke bawah ya. Jadi kalau dilihat kabel itu hanya ada di sini dan di sini. Mungkin ini nggak terlalu rapi, tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih rapi juga itu bisa ya, gimana tiap orang aja. Yang penting selama dia bisa ketutup tidak melendung itu sudah cukup sebenarnya ya. Nah, mau di bawah ini bergual-gual kayak gitu juga kagak ngapa-ngapa. Enaknya sih pakai power supply yang modular kalau misalkan pengen lebih rapi. Tapi kalau misalkan budgetnya terbatas dan mau pakai power supply yang kayak biasa aja, yang non modular gitu ya. Yang penting selama casingnya ketutup dia udah cukup temen-temen ya. Oke, ini sekarang berarti kita tidurkan dulu teman-teman. Kita pasang bagian belakangnya ya. Oke, set panel sama ini dash filter depan. Selama dia bisa ditutup, kagak melendung, itu cukup. Oke. Dan jangan lupa untuk keluarin kabel VGA dulu ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau masang VGA, habis itu mau ditutup ininya ya nggak apa-apa. Ini gue pengen tutup dulu aja karena gue udah naker-naker lah, kasarnya udah kira-kira. Nah, kabel VGA-nya segini harusnya cukup. Oke. Nah, kalau udah ini kita pakai yang ini aja biar lebih enak. Kita tinggal ngebaut si graphic card-nya aja. Tekan ini ke bawah. Oke. Jangan lupa cabut bagian ini casing ya. Ini dipasang deh. Colok. Nah, ini udah cukup nih kabelnya. Kalau kurang tarik-tarik sedikit dan tinggal dibaut aja. Kalau udah gini ya udah selesai teman-teman. Jadi rakit PC itu gampang. Gue yang bukan orang komputer aja bisa kok. Bahkan sampai bisa jualan rakitan PC gitu, bisa buka jasa rakit PC. Apalagi kalau kalian cuman kepo pengen rakit sendiri, kalian nonton tutorial pasti bisa guys, easy ya. Tinggal kalian aja mau belajar cari komponen, casing dan kawan-kawannya cocok. Oke, udah deh, sekarang tinggal kita nyalain. Oke, kita nyalain stop kontak, lampu motherboard nyala, dan langsung aja bismillahirrahmanirrahim menyala. Nah, kalau udah gini udah kelar deh teman-teman ya. Jadi merakit PC mah gampang teman-teman ya. Dan fokusan kita di episode kali ini casing Venom RX Makarov. Buat gua sih, selama dia tidak menyusahkan ini cukup gitu ya. Di harga 400 ribuan gue bisa bilang ini worth it teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak mau neka-neko rakit PC ya, kalian ngambil casing 400 ribu, udah dapat 4 fan depan 3 belakang 1. Tinggal rakit PC standar aja pakai cooler tower. Cooler tower juga udah bagus sih sebenarnya ya, tergantung prosesornya lah ya. Terus tambah 2 fan atas, udah deh clear. Apalagi kalau kalian rakitnya nggak pakai hard disk, tinggal pasang PSU, mobo, cooler, RAM, SSD, VGA, fan atas, udah clear. Jadi simple deh. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini ya. Ya update BIOS gue nggak lakuin di sini karena di sini kagak ada UPS, jadi gue ngeri juga ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.